Gila, udah tahu masih basah ngapain dilempar? Series yang diadaptasi dari lagu hits band Potret berlanjut memasuki episode kedua. Kali ini giliran lagu Bagaikan Langit yang menjadi ide cerita series yang diperankan oleh Yasamin Jasem yang masih berperan sebagai Putri dan Emir Razan sebagai Pandu. Bila di episode Mak Comblang kisah cinta Putri tidak berbalas, di episode kali ini giliran Putri ditaksir Pandu yang tidak lain adalah adik kelasnya. Namun lika-liku asmara yang dilalui oleh Pandu yang digambarkan sebagai cowok berpenampilan culun dan punya penyakit pernafasan ini tidaklah mudah. Mulai dari tantangan harus bersaing dengan cowok lain hingga kesalahpahaman Putri dengan sahabatnya menjadikan cerita yang disutradari oleh Melly Guslau dan Zaki Aulia mengalun sebagaimana lirik lagu Bagaikan Langit. Seperti apa perjuangan Pandu mendapatkan hatinya Putri? Yuk intip cuplikan series yang sudah dapat disaksikan di platform Vision Plus ataupun Netflix. Gila, udah tahu masih bahasa ngapain dilempar? Jadi hadiahnya dapat film dari Kak Putri. Jangan enggak. Perempuan itu suka diperhatiin secara diam-diam. Bawain dia makanan setiap pagi, taruh di mejanya sebelum dia datang. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru sepi hatiku. Enggak. Kemana tahu dong. Buburnya dibayar sama Pandu ya. Malah lu coba-coba deketin Putri. Emangnya lu siapa dia?